Yo yo yo, sobat musik keras, sobat pelecekot dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari kota Subang sampai Pulau Rote. Jumpa lagi bersama channel Mahendra Officiality. Setelah sukses dua kali menggelar tur Eropa, kini tur Amerika bertajuk Kertas siap digelar VOB di tahun 2023 setelah menyelesaikan perilisan album Kertas. Tur Amerika VOB akan dimulai dari Los Angeles pada 3 Agustus. Band metal asal kota Garut itu kemudian singgah ke Las Vegas pada 5 Agustus dan Pasadena pada 6 Agustus untuk manggung di Head in the Cloud. Dan setelah menutup closing ceremony Pekan Raya Jakarta 2023 dengan begitu bersemangat dan energik, didukung dengan sound lighting dan panggung yang begitu megah, VOB menyatakan siap dalam tur Retas Amerika 2023. VOB mendapatkan support dan dukungan dari fans Bala Ceprot dan juga kehadiran saudara dan orang tua dari salah satu personil, yaitu Widi Rahmawati, sebagai pencabik bass Warwick VOB. Voice of Baceprot langsung disorot media-media dalam dan luar negeri. Dan penampilan VOB di PRJ sebagai semangat sekaligus pemanasan Voice of Baceprot sebelum terbang ke Amerika Agustus mendatang. Diungkap Marsha sebagai vokalis sekaligus gitaris VOB, bahwa set yang akan dibawakan sama persis seperti apa yang dimainkan di Jakarta Fire 2023 tersebut. VOB juga sempat memohon doa kepada para fans agar diberikan kelancaran dalam melakukan tur selama di Amerika di 11 kota. Jelas ini membuktikan bahwa VOB adalah band yang sedang dinanti para metalhead Amerika. Prestasi yang ditorehkan oleh VOB membawa Indonesia semakin dikenal di mata musisi dunia. Ya, kita doakan saja semoga lancar dan diberikan kesehatan selama melakukan tur di Amerika. Demikian Sobat Balet yang dapat Maman sampaikan. Dukung terus Voice of Baceprot dengan like and subscribe di channel resminya dan dengarkan album terbarunya di platform resmi. Terima kasih, salam Balet.